Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya mau ganti saringan ban bakar yang atas nih. Ini mugi ini banyak banget ya yang ganti saringan solar, saringan oli itu banyak banget ya. Kayak barang-barang itu ya. Nanti biasa ya kita bukanya pakai ini apa? Pakai tali kipas bekas nih. Jadi kalau ada tali kipas bekas tuh jangan dibuang. Nanti bisa buat buka, buat pasang. Kalau buka, kadang-kadang kalau tangan nggak kuat nih, kadang-kadang keras nih, jadi harus pakai kunci. Kalau nggak benar kunci, pakai ini tali kipas. Tapi kalau masang, usahakan jangan, kan ada pakai kunci rantai itu, jangan. Kalau buka nggak apa-apa, kalau masang jangan, takutnya apa, nanti ini penyok. Kalau penyok nanti bisa jebol nih, pas jalan pas kecepatan tinggi ini bisa jebol. Kalau misalnya terlalu apa, kegencet ya sama kuncinya, pakai ini aja nih, aman nih. Tapi kalau mau pakai tangan nggak apa-apa sih, cuman kalau bukanya kadang-kadang keras ya. Nah, saya buka dulu ya, ini pakai ini biasa nih. Ya, kita lilitin kayak gini. Nah, masukin dari bawah ya. Ini tali kipas bekas nggak dipakai ya, kita manfaatin. Nah, kalau buka tarik sebelah kanan, nanti benderanya akan muter ke arah kiri. Dan nanti kalau kita masang yang tarik sebelah kiri, nanti benderanya akan muter ke arah kanan. Ini biasanya agak berat nih pertama ya, nanti kalau udah gerak enteng. Nah tuh. Aspira apa nih? Udah kotor banget tuh. Udah hitam banget. Ini kalau buka jangan ditusuk ya, takutnya sobek masuk, nanti jadi sumbatan. Sekarang tinggal kita pasang, biar nggak rembes, biar nggak rusak, kita kasih sedikit oli atau grease ya. Oli mesin aja nggak apa-apa, sedikit aja, asal basah. Nah, kalau udah, tinggal pasang. Ini pakai tangan kuat, tapi kalau ragu pakai tali kipas lagi nggak apa-apa. Kita lilitin ya, lilitin. Kita masukin dari bawah. Sekarang kita mau masang yang tadi sebelah kiri, nanti akan muter ke arah kanan. Ya, udah cukup kayak gini, kencang udah. Sekarang kita pompa ya. Jangan lupa nanti kalau udah selesai ini siram pakai air sabun ya, biar bersih. Ini pompanya ya, kita buka. Nempel, kita buka, kendurin aja. Sini boleh, sini boleh. Cuma kalau sini hati-hati ya, jangan terlalu kencang, nanti selek. Yang gede aja nih, aman. Sekarang kita pompa ya.
sampai keluar ya. Dia udah keluar, kita kencengin. Pompanya kita tutup lagi. Sekarang sama langsung hidupin ya. Ya, saya matiin dulu, saya jelasin ya. Ya, saya jelasin sebentar. Tadi kan langsung bisa hidup ya. Misalkan, ini terkadang sih, terkadang ya, udah selesai, udah dipompa, kok nggak hidup. Nah, caranya, ini bisa di sini, ini kan ada bus 10 nih. Nah, ini bus 10 kita kendurin, kita pompa lagi. Atau enggak dari sini nih, biar cepet nih. Ini ada nozzle kan ya. Murnya kendurin semua nih, kendurin semua, kita pompa, kita start, kita hidupin. Nah, nanti kalau yang udah keluar minyak basah ya, kencengin. Yang belum jangan. Nanti kita start lagi, dan kalau yang udah keluar minyak kencengin, yang belum jangan. Nanti kalau udah keluar semua pasti hidup. Videonya udah ada ya, udah banyak ya. Ini ya cara ganti filter solar atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.